Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar bisa menyaksikan video-video gratis dari saya. Baiklah, pada siang hari ini saya akan mereview atau unboxing benih selada dari Bejosit ya, yang lagi booming atau yang lagi viral di kalangan hidroponik ini, yang Anizel ya. Jadi di sini saya beli menggunakan aplikasi Shopee ya, dengan harga ini ya teman-teman, 93.730. Di sini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Harga benihnya itu 1 gram 42.500, sisanya 48.000 ongkos kirimnya. Jadi sampai ke daerah saya itu 93.730. Oke ya teman-teman, jadi itu ini untuk kemasannya seperti ini ya. Untuk harganya segitu ya, di media online sekitar 42.500. Kita buka, ini sudah saya buka kemarin, kita supaya enggak susah. Ah, ini ya teman-teman, saya belanja di Neta Farm hidroponik. Udah nomor HP-nya di sini. Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, teman-teman, jadi benihnya sangat kecil ya, teman-teman. Ini bisa lihat sendiri, ini tangan saya. 1 gram ini, kemasan 1 gram. Dari ada logonya Bejo, Anizel, Lettus Batavia, Laitue Batavia, Salad Batauska. Jumlah benih 1 gram. Untuk belakangnya ini teman-teman, ya. Bejo.com ya. Jadi ini teman-teman, ukuran benihnya teman-teman bisa lihat ya, ini tangan saya. Nah, ini tangan saya ukuran dewasa ya, segini. Sekitar 7x7 cm lah. 7x7 cm untuk ukuran benihnya ya. Nanti akan saya langsung semai dan kita lihat review berikutnya ya. Nah, ini teman-teman ya, setelah saya buka ini, dalamnya ada ini ya, silika gel. Terus benihnya seperti ini teman-teman ya. Ternyata benihnya hitam. Saya kira benihnya putih ya. Dan dalam kemasan begini lagi, terus begini, sekitar 1 gram ini teman-teman. Oke teman-teman, ini akan saya semai, nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana untuk daya kecambahnya? Untuk yang di media online-nya saya lihat dia mirip seperti keriting sekali dia ya. Kalau Indosit mirip sama Cepira, tapi nantilah kita lihat ya. Oke teman-teman, nanti akan saya semai dan kita lihat hasilnya, apakah sporotnya dalam 1x24 jam bisa 90% ke atas sampai 100%. Oke, itu saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.